Kita langsung buka aja guys. Oke, dapat busu, dapat pedang. Kita cepetin ya biar nggak lama. Dan di sini gua dapat karakter Kiki bintang 5. Wow. Teman-teman pasti wow lah ya, bintang 5 gengs. Ini tuh gua gratis ya, nggak beli item, nggak beli diamondnya. Dapat bintang 5 gengs. Mada parah sih ini mah. Oke guys, balik lagi dengan gua Jupre2440. Di video kali ini gua nggak bahas terang online-nya gengs. Jadi sini gua bahas Genshin Impact. Jadi ya mungkin gua akan pindah ke game ini ya gengs ya, untuk membahas tentang tips and trick di game ini, karena di akun utama gua udah apa? Gua udah coba-coba, dan di sini tips untuk pemula untuk memulai gacha ya gengs ya. Jadinya jangan sembarangan gitu gengs ya. Jadi untuk pemula itu jangan asal beli kan. Biasanya dapat hadiah seperti ini gengs ya. Di sini gua dapat hadiah tuh. Lumayan ini fungsinya buat gacha gengs. Ini buat gacha. Oke. Okay. Oke, kita ambil aja semuanya. Sip, mantap. Nah, ini tuh buat gacha gengs. Nah teman-teman kan ini banyak nih, kita ke permohonan atau ke toko tempat gachanya gitu gengs. Oke, loading. Nah di sini tuh teman-teman jangan asal beli gengs ya. Di sini gua akan jelasin nih. Nah kalau yang gacha yang satu ini teman-teman wajib beli ya, karena akan mendapatkan karakter Noelle gitu gengs ya, karena elemen kuning. Suatu saat karakter ini teman-teman akan butuh geng, atau Great Sword ya, ini karakternya pengguna Great Sword. Nah kemudian ini Ballad in Goblet. Nah ini tuh bisa mendapatkan Penti gengs ya, karakter Penti bintang 5 gitu, dan item yang lainnya. Nah kalau ini tuh untuk weapon ya gengs ya, untuk weapon. Nah yang gua saranin itu teman-teman beli yang ini gengs ya. Kenapa gua saranin beli yang ini? Karena di bundle ini tuh teman-teman bisa mendapatkan karakter sama weapon gengs ya. Teman-teman bisa lihat di rinciannya entah teman-teman itu dapat apa aja. Nah di sini nih bintang 5 nya banyak gengs, ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 karakter dan 5 weapon untuk bintang 5 nya oke. Sedangkan untuk ini, nah sedangkan untuk ini teman-teman itu cuma mendapatkan weapon gengs ya. Itu weapon ada 5 biji. Sedangkan ini kita lihat gengs. Nah kalau ini tuh teman-teman bisa mendapatkan 3 karakter yang bintang 5 nya. Tuh lemah baterainya, gak apa-apa. Nah kalau yang ini, yang ini ada 3 karakter bintang 5 gengs. Dan di sini gue saranin teman-teman untuk membeli yang ini. Oke, kita langsung coba. Dan mendapatkan apakah? Di sini dapat one handed ya, gengs. Pedang satu tangan. Ya dapat pedang satu tangan lagi, dan ini dapat busur. Dapat bow dan dapat emerald orb, dapat buku magic guide, dan di sini gue mendapatkan Lisa gengs ya, dan mendapatkan the bell gengs ya, great sword bintang 4. Oke, mantap gengs ya. Sekali gacha gue dapat 2 bintang 4 nya gengs. Nah teman-teman gue saranin untuk memberi itu. Oke, nah ini dia the bell gengs ya. Oke, setelah itu teman-teman membeli ini gengs, ini wajib ya, teman-teman harus beli dulu ini. Oke, kita langsung buka aja guys. Oke, dapat busu, dapat pedang. Kita cepetin ya biar nggak lama. Dan di sini gua dapat karakter Kiki bintang 5. Wow. Teman-teman pasti wow lah ya, bintang 5 gengs. Ini tuh gua gratis ya, nggak beli item, nggak beli diamondnya.
dapat bintang 5 gengs, madep parah sih ini mah, dan dapat nuele, parah sih ya, dapat nuele gengs, mantap betul. Dan di sini gua dapat bintang 5 dan bintang 4 karakternya, mantap, mantap banget lah ya. Nah mantap, di sini gua ada sisa 1800. Nah kita cek dulu ya gengs ya, di sini kita ubah karakternya, pengaturan party, oke gengs. Nah di sini kita ganti dulu yang main karakternya sama yang tadi bintang 5 gengs. Nah ini dia, oke mantul. Oke dan selanjutnya ini gua ganti sama Noelle Manuele. Nah ini Noelle. Oke setelah ini kita lihat ya gengs ya. Lucu para gengs. Mantul. Mantul mantul. Di sini kita lihat senjatanya ya gengs. Dia itu menggunakan senjata apa? Ternyata ini tuh menggunakan senjata one handed ya, senjata biasa, senjata pedang biasa ya geng. Sedangkan si Noelle ini, nah si Noelle ini kita ganti senjatanya pakai yang bintang 4. Nah ini dia geng, parah banget geng sih ya, pedangnya parah banget, pakai banget. Oke kita ganti, oke mantul. Nah apabila teman-teman sudah kayak gua udah mendapatkan karakter level 5 dan udah mendapatkan Noelle, teman-teman tinggal pilih pembuatan, teman-teman karakter udah bagus nih, udah level 5. Nah sekarang teman-teman itu tinggal membeli senjatanya. Oke kita langsung beli senjatanya guys. Oke kita dapat apa senjatanya? Mantul parah ini. Oke pedang 1. Oke kita percepat ya, sepertinya gua dapat tombak level 4 ya, bintang 4 maksudnya. Wih, dapat karakter Bennett, gengs. Parah banget. Ini tuh elemen api gila, gengs. Gua dapat tombak level 4. Oke, mantul, mantul. Dan dapat karakter Bennett elemen api. Nanti kita ganti ya sama yang satu. Nah, sekarang kita beli lagi senjatanya, oke. Karena karakter gua udah komplit ya, gengs ya. Oke. Kita lihat sekarang gua dapat apa lagi gengs, dapat tombak lagi level 4 bintang 4, enggak apa-apa, mantap. Karena kalau pedang level bintang 4 ada di quest gengs, di misalnya teman-teman udah level 11 kalau nggak salah, pensiunnya teman-teman tuh akan mendapatkan pedang level 4 bintang 4 maksudnya, gua salah ngomong. Nah yang penting itu gua dapat tombak sama pedang great sword bintang 4, yang penting itu gengs, karena kalau pedang itu bakalan dapat dengan sendirinya. Oke mantap, mantap betul. Nah ini tinggal satu lagi, 160, kita coba ya, kita habisin gengs karena ini tuh gratis gengs. Oke kita dapat apa, paling dapat bintang 3 gengs. Oke nggak apa-apa, dapat bow. Oke sekarang kita setting, kita kumpulin gengs. Nah di sini kan Noelle ini elemen es, kita ganti kayak sama es, kita ganding sama si ini si api, mantul. Oke dan ini Lisa ya, Lisa kalau Lisa udah ya elemen elektrik. Oke nah gua saranin teman-teman tuh karakternya seperti ini gengs ya. Oke mantul dah. Oke mungkin sekian tips and trick dari gua dapat bintang 5 menggunakan program apa, program pokoknya mah menggunakan gems ya, kita mutiara diamondnya bintang 4 gitu ya, diamond gratis lah istilahnya. Oke thank you for watching and bye bye.